Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to GHTV Channel, Galeri Herbal TV Channel. Kapsul Sambiloto, obat herbal yang baru viral-viralnya. Apa saja manfaat dari kandungan ekstrak Sambiloto ini? Simak penjelasannya di sini. Penggunaan obat-obat herbal kembali dilirik. Salah satu yang cukup diperhitungkan tersebut adalah kapsul Sambiloto. Dan meskipun punya rasa yang sangat pahit, manfaat Sambiloto di bidang kesehatan tak boleh disepelekan. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Andrographis paniculata tersebut dianggap dapat merangsang sistem kekebalan tubuh serta mencegah datangnya penyakit termasuk wabah yang saat ini baru gencar-gencarnya. Sambiloto mengandung zat aktif yang disebut andrographolida. Zat yang terdapat pada bagian batang dan daun tanaman Sambiloto ini memiliki sifat anti radang, antibakteri, dan antivirus. Tak hanya itu, tanaman herbal ini juga kaya akan kandungan antioksidan seperti saponin, terpenoid, tanin, dan flavonoid. Berkat kandungan berbagai zat kimia di atas, Sambiloto kerap dimanfaatkan untuk memelihara dan menjaga kesehatan tubuh. Dan tanaman ini bahkan digunakan sebagai obat alami untuk meredakan gejala pilek. Dan berikut berbagai manfaat kapsul Sambiloto untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, meringankan gejala flu. Beberapa riset menunjukkan Sambiloto bermanfaat untuk meredakan gejala flu seperti bersin-bersin, nyeri tenggorokan, demam, dan batuk pilek, serta mempercepat proses pemulihan flu. Yang kedua, memperkuat daya tahan tubuh. Sambiloto pun diketahui bermanfaat untuk meningkatkan kerja sistem imun tubuh. Tanaman herbal ini dapat memperbaiki dan merangsang kinerja sel-sel darah putih, sehingga dapat lebih efektif melawan berbagai kuman dan virus penyebab infeksi. Yang ketiga, meredakan peradangan. Peradangan merupakan cara alami tubuh untuk melindungi dan memulihkan diri dari infeksi, penyakit, dan cedera. Untuk mengurangi peradangan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, termasuk mengonsumsi obat herbal alami seperti kapsul Sambiloto. Tanaman ini telah digunakan sejak lama untuk mengatasi gejala peradangan berkat kandungan zat anti radangnya. Yang keempat, meredakan demam. Demam merupakan salah satu reaksi tubuh yang terjadi akibat peradangan. Kondisi ini biasanya terjadi ketika tubuh mengalami infeksi, misalnya karena bakteri ataupun virus. Daun Sambiloto merupakan salah satu obat pereda demam alami. Ini berkat efek anti radang, antibakteri, dan antivirus yang dapat di dalamnya tumbuhan tersebut. Selain manfaat di atas, kapsul Sambiloto juga mampu menurunkan tekanan darah, menghambat pertumbuhan sel kanker, menurunkan kadar gula darah, dan lain sebagainya. Untuk video selanjutnya akan kami bahas kapsul Sambiloto asli original dari Gria Anur. Jangan sampai kelewat